Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita mau ke Alaska lagi guys ya. Dan akan menunjukkan kepada kalian dimana gue pernah menemukan Frozen Acorn. Karena teman gue ada yang mencari Frozen Acorn, jadi kebetulan ini adalah video lama dan gue akan tunjukkan kepada dia dimana gue pernah memancing Frozen Acorn. Tapi sebenarnya guys, kayaknya sih lokasi Frozen Acorn ini bisa di mana-mana guys, di Alaska guys. Tapi nggak tahu lah juga, kebetulan gue nemunya di bagian sini guys, di Seal Bay ya, di bagian bawah map guys ya. Oke, kita langsung saja ke video gue di mana mendapatkan Frozen Acorn itu. Kita cuma hanya melakukan cast and reel di sini. Oke, inilah Frozen Acorn itu yang gue dapatkan waktu itu guys. Gue masih level 8 ya. Ini kebetulan video lama yang gue temukan. Pertama kali menemukan Frozen Acorn. This heralds the end of the Ice Age. Oke, kalian udah lihat, gue nemunya di sini. Jadi mungkin kalian bisa cari di sini juga. Atau terakhir gue ingat nemu di atas juga, di pojok kanan atas guys, di Whale Depth kalau nggak salah, atau sedikit di atasnya Whale Depth guys. Agak ke pojok pokoknya. Frozen Acorn ini pertama kali gue dapatkan waktu itu di Seal Bay. Oke, jadi kalau kalian yang mau mencari ini, coba-coba aja lah guys, kalian cast and reel untuk mencari sampah seperti biasa ya di game ini. Ini gue sambil nyari ikan baru waktu itu, masih tidak ada clue ikan apakah yang akan gue dapatkan waktu itu guys. Oke, jadi itu aja guys untuk video kali ini. Dimana kalian menemukan Frozen Acorn bisa dimana saja di semua bagian map dari Alaska. Oke, thank you guys for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye, and have a good game.